Nah, jadi judul Fortnite Eksperimen Indonesia kali ini adalah seberapa jauh sih gue bisa terbang di game Fortnite ini. Jadi hampir gak sampai gue, gara-gara sinyal gue terbang lagi di Fortnite ke tempat. Solusi dari masalah kalian di sini, Epic Game tidak menyebutkannya. Gue pakai Windows 10, clean kalian itu mungkin sambil tidur. Nice. Okay, let's go. Recordingnya udah start ternyata. Okay, cek dulu posisinya. Miringin keyboard seperti biasa. Paling seperti segini aja ya. Oke, okay, nice. Oke, okay, lihat kamera dulu, cek posisinya. Oke, okay. Cek. Yo, hai problem bos. Jadi gua Budi Problem akan menyelesaikan masalah dari, mohon maaf, akan menyelesaikan masalah kalian ya, dan gua itu pemberi solusi dari masalah kalian ya. Gua juga sedikit bingung ngomong apa juga gua, anjir. Jadi sekarang kembali di Fortnite Eksperimen Indonesia, di mana gua akan bereksperimen sekarang, yaitu sebentar gue lihat judulnya dulu ya. Judulnya tuh gue taruh di mana ya? Di video footage. Wait. Nah, jadi judul Fortnite Eksperimen Indonesia kali ini adalah seberapa jauh sih gue bisa terbang di game Fortnite ini. Jadi itu prinsipnya gue tuh terbang dari terjun tuh gue nyari rift langsung, nggak ada yang tuh tanah gue ya, maunya seberapa lama sih bisa gitu loh, bisa gue bertahan sampai victory royale mungkin, nggak tahu juga. Gue terbang terus gue pakai rift intinya, dan gue berusaha selama mungkin terbang ya. Jadi nanti seberapa lama pun terbangnya bakal gue isi di judul ya, misalnya 30 menit atau berapa. Jangan deh, sepertinya jangan ya, gue langsungnya mulai solo ya. Jadi Fortnite Eksperimen Indonesia seberapa jauh ya, bukan berapa lama ini, mohon maaf. Berapa jauh sih bisa terbang? Jadi biasanya sih jauh sama lama tuh jalannya berbarengan ya. Misalnya kalau gua terbang ngitarin map jauh itu pasti butuh waktu yang lama. Oke, gua waiting server dulu. Biasanya sih seperti itu. Jadi gua bakal tes berapa jauh ya gua sebisa mungkin gua akan mengitari map dengan terbangnya itu. Jadi bus baru terjun gua langsung terbang ini maunya. Si loading dia, harddisk gua masih kebaca. Wait dulu. Wait, ada di gue masih kebaca. Jadi ini Fortnite Eksperimen Indonesia lagi. Anjay, apalagi gue copyright tuh. Lihat nih masih burik grafiknya, anjir. Coba untuk naikin FPS mungkin gue. Ini pasti eksperimen gue ya. Jadi di Fortnite Eksperimen Indonesia nih gue eksperimen lagi nih. Gue mediumin semua grafiknya ya. Kayak dapat gue lebih tinggi. Kalau view distance-nya baru gue epic. Grafiknya medium. Gak terlalu jauh perbedaannya ya. Menarik juga nih. FPS gua masih segitu-segitu aja. Apa gua lock 60 ya, lupa gua. Si gua setting di sini unlimited. Ya, langsung aja gua terjun sekarang. Wait, belum ada. Oh, udah spesifikasi, jadi gua akan langsung terbang aja ya. Nah, lu bisa lihat gua seberapa jauh terbang dari pojok sini. Gua bakal ke pojok sini dulu, pojok mapnya. Bisa dilihat tandanya itu. Ini Ronman, gue lupa berubah jadi Ronman ya. Ini match pertama testingnya. Gue terjun dengan gue setting lagi grafiknya, PS gue 60-70. Soalnya gue tuh orangnya sangat audio visual sekali ya. Grafik is everything. Mohon maaf, sepertinya shadow gue buat medium sendiri. Nice. Bisa dilihat. Ya, gue harus ke titik itu dulu nih, gue mulai terbang ya. Tadi gue belum terbang ternyata. Gue kira udah. Bukan belum terbang sih, belum jalan. Gue udah terbang tadi, tapi belum jalan ya. Di sini gue udah jalan, menuju titik ini dulu. Titik rift itu ada di sini, ada rift. Rift itu kayak teleportasi itu. Ini gue terbang aja full match ya maunya. Semoga bisa dan... semoga bisa lancar ya terbangnya. Dari sini baru gue nyari rift yang ini. Ini terbang gue sekitar 1000 meteran ini ya. Soalnya terbang tuh... pasti lebih cepat daripada lo ini. Itu dari lagi pas gue udah sampai titik ini, pojok mapnya.
ini 1001 kilo, ini sekitar 1000 meteran ini ya, udah. Kalau udah sampai titik ini. Belum, masih belum. Jadi gue bakal jadi teleportasi, nanti bakal terbang lanjut gitu loh. Gak ada yang tuh tanah maunya, karena ini eksperimen, seberapa jauh sih gue bisa terbang. Oh, karena gue di atas, gue udah lewat titik, udah lewat map gue, gue balik ke sini dulu nyari riftnya. True. Nari teleportasi dulu ya gue, biar bisa teleportasi dari atas. Kalau udah gue teleportasi, berarti gue sampai di daratan. Sepertinya nggak bakal teleportasi sih gue, lama banget nih anjir. Atau gue nyari rift yang di sini dah, di Skirill. Ini berapa meter sih? Nggak tahu gue. Gue terbang nih jauh, sangat lebih jauh jaraknya ya pasti. Mau nyari yang di bawah itu dah coba sekarang. Kalau yang sini terlalu dekat nih, ada sana teleportasi di bawah itu, pas di bawah gue tuh. Nah. Ada tapi nggak bakal gue pakai sepertinya ya. Yang gue pakai tuh yang sana tuh, yang agak jauhan tuh. Gue masih terbang seberapa jauh ini, kayaknya udah 2000 meteran ini. Udah 2 kilo ini gue. Dari titik ini ke sini tadi, dari sini ke sini, habis itu ke sini. Udah bentuk huruf ini ya. Semoga ada teleportasi. Yes, ada teleportasi di sini. Gue masih bisa terbang habis ini ya. Udah 2000 meteran mungkin ya. Terjun lagi. Nice. Jadi ini nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh lu kenanya. Sekarang gue coba balik ke yang tadi, semoga bisa gue sampai bawahnya. Ini balik 500 meter, udah 2500 meter kurang lebih ya, gue udah seberapa jauh sih terbangnya. Udah 2500 meter, gue terbang aja, nggak ada senjata. Jadi gue emang ready to die, ini udah siap mati, ini tinggal tembak musuh, mati di game ini. Yap, gue sampai ke teleportasi berikutnya, semoga ada di sana. Terakhir gue lihat sih ada teleportasi di sini. Oh ada, bener-bener ada teleportasi bener. Teleportasi yang gue cari itu yang ini dah dulu. Pas banget, belum tuh tanah gue. Anjay, langsung terjun, anjay. Seingat gue ada teleportasi lagi di sebelah sini ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah nih, sini ada lagi nih. Jadi dari titik gue yang tadi tuh, gue ke sini berapa meter sih ini? Tuh teleportasi itu tuh, di bawah. Jadi titik tadi itu udah 2,5 meter. Lagi 350 meter, anggap udah 2,8 ya. Gua terjun ke teleportasi ya dulu. Ada helikopter yang lihat gua anjir. Oh enggak, dia enggak lihat. Jadi teleportasi ini sangat berguna ya di gamenya untuk orang seperti gua yang senang eksperimen ya. Anjay. Balik lagi anjay, keren. Balik lagi gua ke sini. Teleportasinya kenapa mau gue abisin, karena ringnya jalan ini. Atau gue balik tadi lah, biar seberapa jauh terbang tuh gue bisa bolak-balikin. Ya udah balik lagi dah, nambah 300an berarti 3,1 kilo kemungkinan gue udah nih. Bisa dibilang 3100 meteran ya udah. Balik lagi gue nyari teleportasi. Intinya sih gue di sini mau ngabisin teleportasi sebenarnya juga ya. Semoga gak ada musuh yang pakai teleportasi selain gue. Ya, teleportasi lagi sekali. Bam, nice. Anjay, udah 44 player gua teleportasi terus dari tadi. Karena teleportasi yang ini mau kena ring ya, jadi gua enggak bakal pakai sepertinya. Pakai enggak ya? Jangan deh, yang nyari yang ini dulu. Jadi dari titik tadi tuh gua nyari yang titik ini. Berapa meter? 500 meter kurang lebih ya. Jadi udah dapat lagi 500 meter itu 3,6. Wow, anjay, 3.000 meter udah. Karena sudah jelas-jelas di game ini terbang itu jauh lebih cepat daripada lari ya. Bisa dilihat cepat kali, kayak hitungan detik tuh 15, 14, 13 itu berarti hitungan meter. Jangan sampai itu tanah, jangan sampai itu tanah, 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 jangan, jangan tanah. Ya tanah, akhirnya mohon maaf ya. Anggap dah lanjut tuh. Anggap dah gua lanjut terbang itu lah. Sekarang gue balik nyari teleportasi. BTW teleportasi lagi di mana ya? Gua lupa-lupaan anjir. Di Doom Domain. Nah, gue balik tuh dari, oh wow, terbang ini sangat bisa jauh sekali ya, udah 3000 meteran gue. 3000 meteran bener. Gue nyari teleportasi langsung. Ya bug, hilang anjir alat terjunnya tuh. Kok di bawah anjing, sinyal tetap, mohon maaf sinyal anjir, mohon maaf, match pertama ini sinyalnya jelek banget anjir. Masa hilang yang gua pakai anjir, ulang.
Nah sekarang gue lewat teleportasi lagi, pakai rift itu ya. Di mana ada rift lagi ya? Gue lupa anjir. Wih, ada jauh banget nih di sini, di ini nih. Wih, jauh banget anjir, nggak bakal sampai gue. Udah gue pakai riftnya semua. Jadi terbang bisa kurang lebih di sini 3000 meteran gue udah ya, atau bisa dibilang nanti ini match pertama, nanti match kedua ya bakal gue isi juga ya. Ada yang nembak gue tak? Mohon maaf, ada yang nembak gue anjir, gak kena-kena dia. Semoga kena-kena dia ya. 35 player anjir. Gue yang nyari rift dulu ya. Nyari teleportasi dulu ya. Sepertinya di sini ada teleportasi sepertinya di pojok ini ya. Pojok depan tuh sepertinya ada. Harusnya ada, harusnya ada. Karena kalau perbatasan jembatan sama depannya Iron Man tuh harusnya ada teleportasi emang. Iya, gue jelek banget anjir. Ntar dulu ya. Harus ada teleportasi di sini. Halo Fortnite, tolong. Harus ada teleportasi di sini. Gue tegang ini nanti, takutnya gue kena ring dan mati di ringnya. Lag banget anjir. Lag banget anjir. 200 ping gua 300 anjing, kena ring gua kan tai. Lag banget bangsat sinyalnya tai. Ih anjing lag lagi ya. Tai. Gua mau terbang aja susah, tadi udah 3000 meteran kurang lebih ya. Ini anjing, ini anjing lag di anjing. Gua coba membangun kenapa belum? Ping 300 anjing. Ada teleportasi di sini anjir, ditipu gua. Kira ada anjir. Harusnya ada woi. Harusnya ada perasaan jembatan sama stack industri itu. Ya sembunyi doang. Anjir masa mati dengan cara yang lucu gua. Cia jelek lagi tai. Harusnya ada teleportasi anjir. Jadi di match pertama ini kesimpulannya gue dapat terbang sekitar 3000 meteran ya jauhnya. Gue ambil sedikit loot dulu karena gue di bawah. Sinyal tai. Kayak tai bener sinyalnya anjir. Apa yang karakun dari tadi? Gak ada rift lagi cuy. Rift gak ada teleportasi lagi buat gua. Anjay gak nih? Gua lagi ingin eksperimen ya, lagi tidak ingin. Tidak ingin membunuh ya gua. Lagi moodnya eksperimen sekarang. Fortnite eksperimen Indonesia, anjay. Tuh gua mati lah, recording udah lumayan lama lagi. Gua lanjutnya, kemungkinan panjang videonya kurang lebih sama kayak berapa jauh sih gue bisa berlari itu kemungkinannya, 2 match itu. Ini juga 2 match kemungkinannya. Biar gue bisa compare match 1 dan match 2 tuh. Gue bisa bandingkan. Anjing sinyalnya bangsat. Ping 300 anjay kok sayang jelek-jelek sekali sinyalnya woi. Halo ada teleportasi lagi ya, halo Fortnite gak ada teleportasi sini ya. Tai emang gua harus kesana dulu. Gua harus nyari yang monumen Black Panther. Anjay gak bisa di sana teleportasi. Nanti di match kedua kemungkinan gua kesana ya. Match kedua gue harus kesana. Karena untuk mendapatkan dari Black Panther itu ada teleportasi juga di sana. Untuk nyoba rift yang lain ya dan jauh terbang itu gua bakal coba. Anjay ada yang bawa speedboat lagi. Gue kalian jilik aja dah. Mati gak apa-apa, yang penting gue mati dengan terhormat. Yang penting gue mati dengan terhormat itu mati dengan peperangan. Siapkan perang, nanti ada musuh sini. Lag anjir, sinyal 300 anjir. Jadi abis ini gue mau info bakal gue live streaming ya di
live streaming ngedit abis ini, ngedit video ini dah buat hari Minggu nih. Live streaming edit akan habis ini, jadi habis itu baru gue post videonya upload. Nice. Taruh dulu ya. Gue udah menemukan satu chest dan isinya wow. Duh, lag, tai. Gue mau mindahin HP gue dulu dah ke tempat yang sinyalnya bagus. Sepertinya di sini. Ping gue, tai juga pingnya. Anjing lag. Anjing kok lag anjing. Lagi 300 balik ping gue ternyata padasan lag. Ya. Gak bisa terbang lagi gue, gak ada teleportasi gue. Jadi kalian cuma nonton eksperimen Indonesia ini. Sekarang lu nonton gue yang lagi berusaha untuk bertahan hidup ini ya. Dari banyak yang musuh di sini sepertinya. Anjing lag tangga susah banget. Pada malam sih gue lancar ya. Tai lag. Jadi lu nonton kelegan gua ini ya. Gua nyari musuh aja dah biar super mati gua. Tai lag. FPS gua sih 60. Pingnya yang tai. Gua selalu ping gua 300 anjir. Mana perang gua nyari musuh aja dah. Ke launcher. Gue perang aja dah. Mati dia, cuk. Mati dah gua lag nih anjing, tai. Fuck. Anjing lag parah. Kok one less ya gua, one less match. Ini daripada kemarin nanti mati, mending gua sekarang mati. Ada one less ya eksperimennya. Sangat sebentar sekali proses. Ada eksperimen kali ini penuh dengan lag. Wow. Oke, aku pindah ke sini. Ah, recordingnya sekarang mulai round man gue. Gue langsung terjun kalau bisa. Nah, dari sini gue bakal. Oh, nice. Gue bingung anjir. Ya, gue terjun dulu pakai rift abis itu. Nah, sekarang gue baru cocok nih. Dari ini ke Monumen Black Panther gua nyoba sampai yang gua anji jauh itu 1800 anjay sampai gua di sana 1800 meter 1,8 kilo ya. Ntar dulu ya.
Wait ya. Harusnya gue aktifin backgroundnya ini ya. Ada audio ya, biar nggak kayak tadi cuma diam doang. Background audio. Nice. Sampai anjir 1800. Tadi sepertinya gua sampai, tadi sih harusnya 4000-an ya. 4000 dikit harusnya tadi. Kalau gua hitung-hitung sekarang kira-kira ini aja gua nyampe anjir. 1800 gua nyampe, gua mau balik ke tempat stuck industri itu kan bentar. Ini gua udah nyampe, gua udah lebih nih, udah lebih dari 1800 nih nah di sini nih. Yang ada di sini dapat gua. Oh anjay, seberapa jauh gua bisa terbang di Fortnite ya. Jadi iya dia 2000 meteran ini, 22 kiloan ini. Sekarang gue balik dan mencari rift atau mencari teleportasi di Black Panther itu ya. Jangan di sini tolong, jangan di sini mendarat, tolong jangan lewati tempat itu. Nice. Di sini ada teleportasi biasanya. Ah, bener ada. Ada Galactus yang merah tuh, Galactus anjir. Nice, dari sini gua. Iya. Dari sini gua nyoba ke Stark Industry lagi ya, nyari rift ya. Riftnya itu ada di sini di ini. Ini 1000 meteran sepertinya tidak sampai. Dan sangat benar itu tidak sampai gua. Ada 3 lokasi Galactus anjir, yang merah-merah tuh Galactus tuh di sana. Over Galactusnya ya enggak nyampe anjir, gimana cara gua? Tadi 1800-an, sekarang gua enggak tahu berapa. Tadi 2000 meteran. Berapa jauh gua bisa terbangnya? Yap. Enggak nyampe anjir, gimana ini? Mencari material buat building dulu ya, walaupun enggak bisa. Robot, ada robot ini lagi. Anak buah Galactus ini sepertinya, ini match kedua ini. Di match kedua ini gua nyoba yang jauh banget tadi misalnya tuh. Udah 2500-an seperti tadi terbangnya. 2500-an meter ya. Ternyata rift atau teleportasi itu tidak sangat membantu ya. Biasa aja gitu loh. Sekarang gua bakal ke sana, gimana cara gua cepat gua ke sana? Harusnya gua turun sini dulu. Jangan sampai mati, jangan sampai salah turun. Iya, Iron Man turun, jangan sampai salah turun. Nah, ih, anjing, harusnya gua di air turun lo. Ih. Apa nih? Harusnya gua di air turun. Ah, anjing. Itu lo ada bug game-nya tai. Harusnya gua di air enggak mati. Itu udah di air, tiba-tiba gua plek mati anjir. Apa yang salah coba? Bikin emosi saja ya. Emosi ini game anjir. Nah, 3 match jadinya, mohon maaf, 3 match. Match kedua bisa dibilang setengah berhasil, setengah gagal ya. Gua tunggu dulu. Jadi emang gua sekarang lagi tidak open mabar ya. Ada match ketiga ini harus berhasil nih anjay. Rata-rata sih setiap match itu kalau lu nyoba seberapa jauh bisa terbang eksperimennya itu kemungkinan pasti lu bisa sampai 2000 meteran. Kalau mau terjun dari sini berarti gua nyoba ke kalau Black Panther terlalu jauh ya. Gua nyoba ke Stark Industry. Dari sini gua nyoba ke sini ya, berapa jauh ini? 1300 meter ini pertama ya. Terbang aja. Kayak sih lewat gua ya. Kalau enggak gua lebih yang jauh dah. Sepertinya di sini lebih jauh. 1100 sama aja sebenarnya. Karena gua dari tengah ini hitungannya. Ya sama aja jaraknya sih. Galactus nanti muncul dia yang merah-merah kayak tadi itu ya. Gua enggak terlalu peduli gua. Yang penting gua bisa serupa jauh terbang di game Fortnite ini. Match ketiga ini. Biar kayak match pertama dong, mati ya gue dibunuh musuh itu. Match kedua apaan?
Jadi gue gak akan apa sebelum gue nyentuh tanah. Nggak akan turun gue dulu. Nggak akan gue lepas ini ya. Apa namanya ini glidernya. Intro mereka mengendarai batu nih. Itu glider. Jadi gue udah sampai di sini titik ini, gue balik dulu. Nah, udah sampai gue 1300 meteran ke sini berapa meter ya? 800 meteran berarti udah bisa dibilang 2000 meteran sudah. Sudah ter ini ya 2000 meteran. Jadi kalau lu terbang di Fortnite sejauh apa, lu bisa ngiterin map nih sebenarnya. Dari sini ngiterin map bisa lu, bisa banget lu. Tapi jangan dari ujung ke ujung, dari lingkaran gini misalnya lingkaran. Nah, lingkarnya tuh bisa banget lu tarik. Ini gua aja bolak-balik bisa. Bisa banget lu kalau lu eksperimen kayak gua ya. Mengisi waktu gabut. Sangat-sangat mengisi waktu gabut ini anjir. Ini gua lag sinyal, yep, sinyal. Gua udah sampai sini, gua mau nyari rift. Di sana ada rift enggak sih coba ya gua tes. Tadi kan gua di sini nih, gua dari dulu sini lewat. Berapa meter gue lewat nih, coba gue lihat dulu. Tadi 2000 meteran nih gue lewat. Lagi 500 meter sepertinya. 500 meter, semoga di sini ada rift atau teleportasi. Gak ada. Ada, yes ada. Udah 2500 meteran sepertinya, udah lewat gue 500 meter, benar. Ini dari sini gue bakal menuju ke Doom ini. Dari sini ya, dari rift ini, dari teleportasi yang mana ya, bingung ya. Yang ini aja dah. Hampir gak sampai gua, gak kena sinyal. Gua terbang lagi di Fortnite ke tempat Doom itu ya, semoga sampai gua ya. 700 meter lagi, udah 2000, 3000 meteran emang seperti match pertama itu ya. Ya gak sampai anjir. Nggak sampai, sumpah nggak sampai gue. Mission gue dealing explosive sama nyamar disuruh. Ya nggak sampai. Iya, 3000 meteran sudah tercapai. Kurang lebih ya kalau nggak salah gue kira-kira. Jadi gue udah terbang sejauh 3000 meteran ya. Lag parah anjir, ada apa dengan komsel, sinyal siangnya buruk sekali. Sangat buruk sinyal gue siangnya anjir. Gue masih mau terbang abis ini, mau nyoba sampai kan gue 4000an meter atau ya sekitaran segitulah. Sampai gak gue. Ada loot, berarti ada orang dong. Gue lawan harus air ternyata ya. Dan susah sekali di sini. Lag anjir. Dapat nggak sih ada kalau misal tai? Jadi gue pakai kartu Bayu itu lah dari Telkomsel itu. Ring jalan dan gue akan ke rift atau ke teleportasi berikutnya ya, mana dia? Oh tuh teleportasi di bawah tuh. Gue jatuh mati nggak sih? Mati gue jatuh anjir. Soalnya di air. Emang gue mau nyoba di air lagi, awas lag. Ini baru aman airnya kalau dalam. Nah, aman nih. Tadi masa sih gue pertanyaan dulu. Pernah gue jatuh di air yang tadi tapi nggak mati-mati tuh. Tadi kok gue mati anjir. Tempat yang tadi tata ini ya. Ini deportasinya terlalu masalah. Dari sini gue akan menuju ke ini. Yap. Berapa meter tuh? 500 ya. Bam. 500 meteran gua bakal menuju ke sana. Kalau lebih udah 3500 meter ya kalau gua bolak-balik hitungnya. Hitungannya kan bolak-balik. Ini sepertinya akan jadi 30 menit footage ya. Ini hampir selesai nih match 3 terakhir gua untuk eksperimen. Seberapa jauh terbang. Sorry, gua ingatnya berenang mulu anjir. Sampai 500 meter 3500. Sekarang mau ke 4000 meter ini ya. Hampir gak nyampe gua.
Nice, sampai lagi gua mau balik. Kenapa ya tadi gua mau balik tempat tadi? Tempat doomnya ya. Lagi 500 meter, udah 4000 meteran gua. Tempat terbangnya ya, hitungan terbang gua di udara ini. Wait ya. Semoga gak lag. Ayo biar pas di riftnya. Nah, kembali lagi. Udah 4000 meteran. Oh, emang seperti match pertama ini ya. Eh, gua kemana? Salah. Sini gua. 4500, balik lagi gua sekali. Eh, di mana teleportasi lagi ya? Gua lupa anjir, teleportasi ada di... Oh iya, di sini ada teleportasi lagi di Craggy Cliff ini, tapi jauh banget anjir. Sampai gak sih? Udah 4500-an, dia sepertinya rekor ya di sini. Wait ya. Sampai gua yakin tidak sampai ya, nggak sampai gua anjir. Ada 4500-an meter sepertinya, bahkan lebih ya kayaknya. Ntar lu mana sih musuhnya, kesel gua lawan dulu dah. Ya goblok dah, ya mati dua orang, tolol. Aduh, tolol lu semua. Kill dua musuh, guys. Kalau musuh gue kill karena tergoda gue untuk bunuh mereka ya. Kesel gue liat orang noob tuh main, anjay. Gue kan teleportasi ya dari sini. Ya nggak sampai anjir. Wah, wow, bangun di udara. Piu. Biarkan teleportasi, nggak tahu kemana ya. Biarkan terakhir ke agensi aja dah, di tengah-tengah mapnya. Atau ke stack boleh. Ini gua udah bisa terbang sekitar 5000 meteran ini ya, kalau bisa dihitung-hitung ya. Ya, jadi gue kestak akan dari 5000 ini di match ketiga, baru gue jauh banget ya dapat terbangnya di game Fortnite nih. Sampai 5000-an anjir. Ada senjata yang nice sekali ya. Nice. Ya pro anjing. Lol, gua lag anjing. Ini juga nggak pro amat mainnya. Gua kok ready sih lobby udah. Jadi itu intinya Fortnite eksperimen Indonesia kali ini, bisa terbang sampai 3000 sejauh ya. Jauh 3000 sampai 5000 meteran di Fortnite ternyata ya. Gua udah eksperimen coba-coba terbang terus. Jadi terima kasih buat lo yang udah nonton, dan jangan lupa wait. Pas gua bilang jangan lupa terus gini ya. Jadi intinya sih ya itu. Jangan lupa.